Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memberikan penghargaan Satya Lencana Karya Satya kepada 390 pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Penghargaan kesetiaan ini diberikan bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional. Upacara peringatan Hardiknas tahun 2017 diselenggarakan di lapangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Senayan, Jakarta Selatan. Peringatan Hari Pendidikan ini diisi dengan pemberian penghargaan Satya Lencana Karya Satya kepada 390 pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Satya Lencana Karya Satya adalah sebuah tanda penghargaan kepada pegawai yang telah berbakti selama 10, 20 hingga 30 tahun. Selain itu, pemberian penghargaan, acara Hardiknas ini juga diisi dengan pemutaran film Indonesia yang berkualitas.